Luar Tanama, kalau di luar Tanama Manjuma ada ya yang okay. yang sebelah tanahnya gitu. Ya, ya. Kalau tanahnya Manjuma enggak ada bedeng ya, kan? Iya, ya, tanahnya cuma tanah 300 meter diisi bedeng dikit dong. Kecil kan. Ya. Oke, siap. Berarti ada. Oke. Nah, waktu saksi berapa kali ke Manjung ketemu itu kan berarti kan ketemu warga-warga situ ya? Ketemu. Ah, ada siapa, siapa kenal-kenalan gitu kan? Kan ketemu nenek kalo, nih. Kalau warga ya enggak, itu kalau saudara pasti ketemu lah. Oke, orang-orang sekitar situ. Nah, orang sekitar itu yang itu di rumah itu aja. Kan saksi menantunya Manjun kan dari Cibadak jauh datang ke situ, pasti kan dikenal-kenalin nih. Iya, pertanyaan saya, kenal dengan Pak Dodo enggak waktu itu? Pak Dodo. Pak Dodo enggak? Enggak kenal. Oke. Kalau Pak Windu anaknya Pak Dodo? Pak Windu. Heeh. Enggak kenal juga. Pak Maman enggak kenal? Enggak. Pak Budi? Enggak kenal. Oh, enggak kenal ya. Oke. Saya mau nanyain soal hibah nih saksi. Jadi kan tadi saksi menjelaskan Mak Jun membicarakan secara lisan akan menghibahin ke anaknya, ya kan? Secara lisan terus langsung dibuat surat gitu. Nah, waktu ke kelurahan mengenai tanah apa namanya mengenai letter C batas-batas itu saksi ikut nggak ya? Batas-batas. Kalau itu saya menjuri secara lisan doang bahwa dilibatkan sama ke si A gitu. Terus waktu itunya saya ya si A ngajak ini gitu aja. Ya si A ngajak pergi ke kantor lurah nggak waktu? Enggak. Jadi enggak, itu. Soalnya saya kerja. Oh. Kerja. Okay. Punya aplikasi masing-masing. Betul. Kan juga ngunjungin nenek ya kan? Nah, iya gitu. Okay, karena kan kalau jarak jauh masa tiap hari saya ke Bogor itu kan punya aktivitas. Ya, kan? benar. Nah, saksi, di tanahnya Manjung tuh ada pernah lihat pagar enggak? Bunga pohon hanjuang. Bunga pohon hanjuang. Oh, saya tidak lihat setegak apapun. Sedetail gitu lah. Saya lihatnya kalau tanam aja tidak ada bangunan ini gitu aja, enggak saya lihat gitu. Oke, okay. Kan lihat gini nih, ini batasnya ya kan. Nah, ada enggak waktu tuh batasnya tuh pagar pohon bunga hanjuang? Kalau bunga ada gitu, tapi enggak saya lihat langsung begini, enggak, saya lihat, oh ini pohon-pohon yang itu. Oh gitu. Enggak, okay. Setelah detail saya, ini kok pohon ini, enggak gitu, enggak gitu juga, Pak. Oke, saksi. Nih, saksi selama kenal sama Mak Jun yang tiap bulan datang ketemu nenek, pernah enggak Mak Jun cerita tanahnya itu ada sengketa sama orang lain enggak? Kalau masalah itu tidak ada. Enggak ada sama sekali ya. Bebas sengketa gitu ya. Yang saya tahu itu punya Mak Jun. Oke. Okay. Saksi pernah dengar namanya Mak Niah? Sarniah? Enggak. Pernah dengar? Pernah, saya kenalnya Mak Jun doang. Mak Jun pernah ngomong namanya Mak Niah Sarniah gitu enggak, kan? Enggak ada ya. Oke. Okay. Saksi sedikit aja. Jadi satu, kan saksi itu reguler mengunjungi Bunjun, ya kan, setiap sebulan sekali gitu. Nah, kalau ke tanahnya sendiri sebelum ditunjukin sama Pak Nurdin, itu reguler juga mengunjungi. Reguler maksudnya gimana? Tiap hari gitu ke sana? Enggak mesti tiap hari, kan ya sebulan sekali ke nenek kan. Atau gitu apa? Untuk saya kesini, waktu yuk kita lihat tanah gitu, enggak juga. Itu. Nah. Jadi seingat saksi waktu sama Pak Nurdin aja. Nah, gitu aja. Oke. Nah, ini terkait kondisi waktu hibah juga. Gitu. Kan tadi kalau menurut keterangan saksi itu Manjung tuh meninggal 31 Mei ya. Puntan. Nah, udah gitu terus ya. Ya, terus hibahnya kan ada di 3 Maret. Nah, seingat saksi itu umur berapa Mak Jun? Hah? Kalau masalah umur saya tidak tahu, kalau masalah umur. Meski saya lihat kakaknya gitu kan.
Saya mah yang niat saya untuk menjenguk nenek saya, bahwa nenek saya itu kan kabur sakit. Nah, saya lihat, sering lihat pemicu saya gitu. Enggak standar dia. Ya, ini gua tahun berapa kan pelarian? Enggak gitu juga lah, apalah. Sehingga saksi sakitnya mulai tahun berapa? Sehingga saksi, oh saya enggak tahu kalau itu nya. Ingat, seingatnya aja tahun berapa? Enggak. Oh enggak, saya enggak bisa ingat kalau gitu mah. Yang penting saya ada kabar dari si AA bahwa emak itu sakit. Setiap ini aja Pak ya, setiap ada pengobatan si AA baru nelfon teh mana sakit. Oh ya paling bulan tanggal sanu hari anu pas saya hari libur itu pas saya libur baru bisa sempat gitu. Tapi detailnya seperti apa, sakitnya seperti apa enggak tahu. Kalau seperti apa gitu itu saya enggak apa menanyakan gitu ya, saya tahu ya sakit tua lah gimana lah lah ya. Gitu kan cukup namanya. Pak Nurdin Partiwa. Oh, Pak Nurdin, Kak. Ya, kenal. Okay. Pak Nurdin. Yang mau tanya, orang tuanya Pak Nurdin kenal? Pandang. Nah. Oh, oke okay, ya. Pandang ya, orang tuanya ya. Terus kemudian, sepengetahuan saudara, hubungan Pandang dengan Kunjung, itu apa? Ya, kalau ibunya oh ibunya ibunya kalau Pandang anaknya. Tadi saudara mengatakan istri saudara ya. Orang tua istri saudara siapa namanya? Ibunya. Ibunya Kusnyati, istri saya. Iya, istri saudara namanya. Iya. Ya. Nah, orang tuanya Bunia itu Ibu Yati. Ibu Yati. Suaminya siapa? Suaminya Bapak Mamat. Bapak Mamat. Pak Mamat. Pak Mamat ya? Oke. Ya, cuma itu aja yang saya mau tanya. Nah, terus kemudian Bunjung ini punya anak selain Pak Endang, siapa lagi saudara tahu? Kalau untuk itu yang saya tahu Pandanglah, Bu. Nah, soalnya kan Pandang tinggal di sana sama almarhum. Pandang, oh jadi Pandang itu tinggal bersama dengan. Pas begitu sakit juga tinggalnya di sana pas begitu almarhum sakit. Okay. Sering main ke sana gitu. Almarhum Pandang. Oke, okay. Terus kemudian yang saya tanya lagi, Pandang ini punya anak selain Pak Nurdin siapa lagi saudara kenal? Kalau yang saya kenal Pak Agus. Pak Agus. Nah, kalau yang lain saya nggak kenal. Oh, nah, soalnya ada berapa anaknya Pandang? Pandang yang saya tahu Pak Agus Pak Nurdin sama Pak Agus. Oh, yang soalnya suka Pak Agus suka main sana gitu. Oh, ke rumah Pak Agus. Paling-paling ketemu dia tuh lagi enggak begitu cara siap. Kalau siap kan kalau saya setiap kali ke sana ngobrol lama gitu ya, udah ngobrol apa ngobrol itulah kalau siap gitulah. Kalau yang lain udah ketemu paling bicara sedikit dapat lagi gitu kerja gitu masing-masing punya kesibukan ya. Terus kemudian sepengetahuan saudara juga Bunjung itu punya saudara lagi nggak? Saya belum tahu dari Bunjung. Kalau saudara sih ya pasti punya Bu, tapi untuk secara detail saya nggak tahu. Oh tahu ya. Gitu. Cukup yang mulia. Oh, oke. Terima kasih Bapak datang di belakang. Ini saksi dulu ya, selesai dulu ya. Oke. Kita lanjut. Nanti silakan diberi ke dalam kesimpulan ya. Berarti selesai untuk kali ini. Kita lanjut sekarang tanggal 31. Pengundian bersama ya. Iya. Tanggal 7 September. Iya. Oke, okay. Ya 7 September.
pembuktian bersama ini berlaku untuk kedua belah pihak. Jikalau ada tambahan bukti surat maupun saksi dapat dihadirkan pembuktiannya terakhir kali di tanggal 7 September, ya. Oke. Okay? Ada yang mau dipertanyakan? Izin majelis, kalau terkait pemeriksaan bersama, apakah sudah bisa kita lihat jadwalnya atau seperti apa? Sudah tercatat kita. 7 September sudah. Saya sudah catat. PS. PS, pemeriksaan lokasi. Oh, iya. PS ya. Ya, bagaimana sudah dilengkapi biayanya sudah? Belum ya? Belum. Jadi untuk PS sudah dimasukkan? Belum diinformasikan sebenarnya. Belum. Dan ya. Silakan nanti PS-nya ya. Dipenuhi. Ya. Terus kemudian untuk pelaksanaannya ada bukti tambahan nanti? Ada. Ada. Saudara ada? Izin yang mulia, kalau bukti tambahan itu kan yang terakhir besok yang mulia. Ya. Artinya kalau kami tidak memberikan ataupun tidak memberikan sudah tidak ada lagi kesempatan ya. Terima kasih mulia, masih majelis. Perkara 100. Aduh, apa kabar Mas Yuni? Sampai ini ya. Sempat karena telat datang. Selamat, Pak. Bentar, saya mau toilet bentar ya. Boleh, Mas. Nahan. Nahan. Cewek difabel, cowok. Saya juga ngantri. Ngantri.